sedalam pelebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan channel Cah Ponorogo. Alhamdulillah, semoga atas ridha Allah kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Buat sedulur-sedulurku senusantara, juga teman subscriber Cah Ponorogo ya. Alhamdulillah masih bersama saya, yaitu seperti biasa belusuan, tapi kali ini saya berada di posisi GBK Gunung Badut Karangan. Dan sebelumnya saya mohon maaf buat sedulur-sedulurku ya, bahwa untuk saat ini GBK Gunung Badut Karangan lampunya dimatikan ya, karena GBK pada saat ini masih dalam proses pelebaran lokasi. Oleh karena itu sedulur ya, bagi sedulur-sedulurku yang mau berkunjung untuk ke lokasi Gunung Badut Karangan untuk beberapa hari ini belum bisa diaktifkan ya, karena lampu atas masih dimatikan, sedangkan jalannya pun masih berantakan karena masih dalam proses pembegoan. Dan biasanya sedulur ya, di atas itu ada warung kopinya. Ini warung kopinya pun dibawa turun ke bawah semua ya. Soalnya memang saat ini GBK belum maksimal ya. Oleh karena itu sebelumnya saya ulangi lagi, saya mohon maaf buat sedulur-sedulurku dimanapun berada, bagi yang mau berkunjung ke Gunung Karangan, ke Gunung Badut Karangan, untuk sementara dipending, ditunggu sampai selesai dulu ya dalam beberapa hari ini. Mungkin nanti kalau sudah diaktifkan lagi atau pelebarannya sudah selesai, bisa nanti dikunjungi, dan insya Allah nanti akan saya kasih info untuk selanjutnya. Oke sedulur, kiranya sampai di sini dulu ya perjumpaan kali ini bersama Cah Ponorogo. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.